Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat pasien Epson ya, IPX200. Kita sudah ganti lampunya, tapi gambarnya masih kurang terang. Nanti kita coba bersihkan trial CD-nya. Nanti kita bandingkan ya. Gimana tutorialnya? Simak terus. Jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, ini kita membuat video proses pembersihan 3LCD Epson ya. Semua tipe Epson atau semua tipe proyektor yang tipenya 3LCD yang sudah diganti lampu tapi gambarnya masih nggak bisa terang. Ini kita lepas 3LCD-nya, lepas dahulu ya. Lepasnya harus hati-hati guys ya. Ini cairan hijau, ini sunlight guys ya. Di toko-toko kelontong ya pasti banyak yang jual. Lihat kotorannya ini, walau berapa 10 menit biasanya untuk kotorannya ada muncul. Ikan apa ringnya gitu ya? Ini sekitar 10 menit nanti kita rakit hasilnya. Kita bilas posisinya, dilihat bilasnya posisinya. Oke, okay. Nah dari situ ganteran gak ini sana kena. Bilasnya masuk kan di selah-selah itu ya, real gini kan ya. Kekes dari sela-sela 3LCD itu ya. Nah, kalau tiga-tiganya dibilas. Nah, dipas sela-sela LCD-nya. Oke, selesai ya. Cukup ya. Selesai. Keringkan. Pakai tisu. Proses pengeringannya
proses pengaren untuk proses tuh. Iku se bintik-bintik airnya hilang lah jadi. Ganti kompresor nih. Seharusnya ini pakai kompresor guys ya. Cuma ini saya nggak punya, pakai manual dulu. Nanti untuk kering maksimalnya pakai sinar matahari. Ini untuk menghindari ini. Biasanya kalau kaca kalau kena air yang tergenang gitu, terus kering, itu biasanya ada bekasnya itu ya guys. Kayak bulat-bulat gitu. Nah untuk menghindari itu kita keringkan dulu pakai tisu. Pakai tisu seperti video ini. Intinya sampai kering guys.